وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن تقوا الله إن تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغفور ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah juga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga kita bisa bernafas pada kesempatan hari ini, meskipun di balik masker-masker kita masing-masing, semua itu adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung tahun ini, tahun 2020, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan mengundian kepadanya. Mudah-mudahan di 2021 nanti kita lebih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupa kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa bercurah perjuangan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat takwa kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar dimanapun saat ini berada, marilah kita senantiasa dekatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kita mati dan janganlah kita meninggalkan dunia kecuali kita dalam keadaan beragama Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat terakhir pada tahun 2020 ini, yang menyampaikan sebuah tema muhasabah dan introspeksi diri di akhir tahun. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebagaimana yang kita alami, sebagaimana yang kita rasakan, bahwa waktu terus berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya tahun pun akan berganti. Pergantian tahunnya tidak dirayakan dengan meriah, dan apalagi jangan sampai kita sebagai orang Islam merayakan tahun baru miladiah dengan perayaan, dengan perayaan yang dilarang dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
sampai hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup. Dan oleh karena itu, karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah pula kita diwajibkan untuk bermuhasabah diri agar kita bisa mengevaluasi semua perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan setahun sebelumnya. Kaum muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, muhasabah atau introspeksi diri merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, bahkan bukan harus, jangan berbahagia, bahwa muhasabah ini merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan di dalam diri kita masing-masing. Meskipun sebenarnya jangan berbahagia, bahwa muhasabah ini bukan hanya kita lakukan pada akhir-akhir tahun saja, bahkan setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan nafas kita yang selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan saat ini, maka selama itu pula kita diwajibkan untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, muhasabahlah dirimu, maka sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungkanlah dirimu, hitung-hitunglah amalmu, seberapa banyak amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dikalahkan oleh perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Jangan berbahagia. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya, apa-apa yang telah dilakukan untuk hari esok di yaumil qiyamah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan." Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, ayat ini menggambarkan tentang pentingnya kita bermuhasabah diri, tentang pentingnya kita mengevaluasi diri dalam menjalani kehidupan kita selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbahagia. Selama itu pula kita memiliki kewajiban untuk mengevaluasi, bermuhasabah atau introspeksi diri kita. Jangan berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya setiap muslim hendaklah mengingat 5 perkara yang selalu terus berkurang dalam diri manusia, selalu hilang dalam diri manusia, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilkarim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla dharami, wa sihhataka qabla saqami, wa ghinaka qabla faqri, wa qarabaka qabla syarri, wa hayataka qabla mauti." Manfaatkanlah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Ada 5 perkara jangan berbahagia. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya marilah kita ingat waktu muda sebelum datang waktu tua. Kata Nabi, ingatlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, dan kemudian masa luangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan kemudian hidupmu sebelum datang waktu nantimu.
siapa yang berbahagia? Inilah nasihat yang sangat luar biasa yang harus kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Karena banyak di antara manusia ketika dia mudah berbuat, ketika dia mudah lupa dengan Allah, lari dengan Allah Subhanahu wa Taala, dan kemudian ketika dia tua baru mulai memangkah selangkah demi selangkah ke masjid menuju Allah Subhanahu wa Taala. Waktu muda kita lupa untuk beribadah, melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif. Ketika tua baru mulai melakukan hal-hal yang sekiranya mungkin harus dilakukan ketika kita waktu muda. Dan demikian pula banyak di antara manusia yang lupa ketika waktu sehatnya. Waktu sehat kita banyak yang kita lakukan untuk berfoya-foya, untuk melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak produktif, perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung hal-hal yang baik, mengandung hal-hal yang manfaat bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita tua, baru kita mulai, baru kita sadar bahwa kita ternyata telah penghujung usia kita, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka karena itu, marilah kita gunakan waktu sehat kita sebelum kita mendapatkan kesakitan, penyakit ataupun wabah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada diri kita. Kemudian masa kaya menganlah ketika Allah Subhanahu wa Taala memperlihatkan harta benda kekayaan jabatan semuanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan kekayaan kita, harta kita, kita gunakan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kekayaan kita, kita semakin dermawan, kita semakin mudah berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang lagi kesulitan, membantu orang-orang yang di jalan, lagi di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Kamu sedang berbahagia waktu luang, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum kita mendapatkan, menghadapi waktu sempit atau dalam kesulitan, dan hidup sebelum datang waktu nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, maka sebagai orang beriman kita harus waspadai, jangan sampai kita lalai dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang yang beriman dia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bahkan setiap harinya, setiap saatnya, karena kita tidak luput dari perbuatan dosa. Setiap saat kita, detik kita, setiap nafas kita mungkin mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin sikap kita, perkataan kita, ucapan kita, mungkin pandangan kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, semuanya mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka oleh karena itu jangan berbahagia. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi amalan-amalan apa saja yang telah kita lakukan selama 2020 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan 2021 menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang beriman akan selalu menyesali perbuatannya dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. An-nadama taubatun. Orang beriman kata Nabi Muhammad SAW, dia akan menyesal dan kemudian dia akan bertaubat kepada Allah. Menyesal adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Menyesali semua perbuatan-perbuatan kita, semua dosa-dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita, semua kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengampunkan segala perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Jamin berbahagia. Terakhir menyampaikan daripada hadis baginda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan mustawa yaumahu fahuwa marhum wa man kana yaumuhu syarrun min nafsihi fahuwa marhum. Barang siapa yang dua harinya, hari ini dan hari kemarin, sama, maka dia telah merugi. Kemudian barang siapa yang harinya, hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya beliau bersabda, khairun nas man qala 'amruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man qala 'amruhu wa sa'a 'amaluhu. Sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan kesempatan panjang umurnya dan kemudian umur tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah. Umur
beramal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung maslahat, manfaat baik bagi dirinya maupun manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian masyarakat nas mantawa amalu wa sa'a amalu, sejelek-jelek manusia kata Nabi adalah orang yang diberikan panjang umurnya tetapi umurnya hanya digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah mahtim ajalana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'i ajalana bi su'i khatimah. Ya Allah, kami berdoa kepada-Mu, tutuplah ajal kami dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami berdoa kepada-Mu, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, beribadah, beramal kepada-Mu, sedang melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh. Dan ya Allah, jauhkan kami daripada ajal dalam keadaan suul khatimah, yaitu sejahat-jahat buruk-buruk kematian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, merefleksi diri. Dan insyaAllah di tahun 2021 kami menjadi hamba-hambamu